orang nak tenang hati ni orang yang berpegang dengan Tuhan. Orang kalau tak pegang Tuhan, tak ada benda yang boleh menenangkan hati kita dan mententerakan hati kita kecuali kita berpegang dengan Tuhan. Berpegang dengan kuasa, kuasa akan hilang. Berpegang dengan duit, duit akan hilang. Berpegang dengan ekonomi, ekonomi akan runtuh. Pegailah dengan makhluk, tidak akan kuasa. Dia sendiri pun tak kuasa. Maka ketenangan yang pertama, hati kena pegang Tuhan. Pegang sebenar-benar memegang, bergantung harap dengan Tuhan, barulah tenang. Kalau bergantung selain daripada Tuhan, hatta bergantung dengan diri sendiri pun tak boleh. Bergantung dengan Tuhan. Apabila seorang itu bergantung hati dengan Tuhan, mudah dia nak pergi ke mana-mana. Eh awak gaji tak besar lah mana? Eh awak boleh sedekah dia? Haa, orang itu pergi Tuhan tu. Kalau orang tak pergi Tuhan, pitih 4 juta dalam bank. Nak pergi pitih kok masjid, 10 riyal ketah. Sebab apa? Hati dia tak pergi pitih, dia tak pergi Tuhan. Sebab tu nak tenang hati dengan murah rezeki, biar hati pergi Tuhan dulu. Kita sesak setara mana aja bui kau orang. Biarlah sama kau apa dia ajar menolong. Ni panggil kaya jiwa. Kalau miskin jiwa, pitih awak amalan boleh 4 juta tiap-tiap hari buat amalan zikir selawat, tapi jiwa miskin tak nampak kaya lalu. Tapi orang kaya ni dia jiwa dia kaya. Pitih tak ada lah mana, pitih tak ada, tapi dia ada semacam bui kau orang. Tu jiwa kaya. Tu baru ketenangan. Tu nak sebenarnya Nabi kata laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Tidak dipanggil kaya dengan banyaknya harta, tetapi kaya sebenar jiwa yang kaya. Jadi orang lain ni jiwa tu miskin. Orang dok kecek bak tak ada pitih, dia kecek juga pitih dia kepuk. Mari dengan masdi kawin ni baik padah ya kecek bak tak ada pitih yang main dengan basika. Dia pun join juga oh dolar ekonomi lo ni merudung. Payuto dalam pitih. Ya Rabbi boleh buah kau tak boleh dia. Orang tak kecek benda lagu ni. Tapi hati kosong, hati miskin. Kawin ni memang miskin sungguh. Padahal dia kecek bak lo ni barang mahal kau boleh dia. Ni kita tak salah. Malu kau orang. Jiwa miskin. Jadi minta dengan Tuhan we jiwa jadi kaya. Lagu mana nak kaya? Dengan berpegang kepada Tuhan yang kaya. Neh. Guru ambo besar, ambo tak sih jadi kaya. Ambo tanya dia, lagu mana ayah? Dia kata ayah tak sih jadi kaya. Ayah nak Tuhan kaya. Oh, kalau Tuhan kaya gak ayah puas hati lalu. Nak minta dengan dia. Muka dia kaya ke? Eh, kalau kita kaya gak, tak ingat ke dia lah. Dia suka kaya tak perlu ke dia. Baik Tuhan kaya. Kita sesuk tak apa. Piti tak perlu. Tapi kita nak kalau kita minta. Tak sih buat apa dia sipir. Payah pula orang nak curi lah apa dia. Baik tak ada piti. Tak nak guna ada. Haa, lagu tu apa panggil Tuhan kaya. Eh, jangan kita kaya. Ni dok minta kita kaya. Napa sangat nak lari ke Tuhan tu? Nak lari pada Tuhan tu? Ah, pula kaya kan. Tak perlulah mana surah-surah zikir-zikir. Napa dah nak lari daripada Tuhan tu? Orang nak Tuhan kaya. Bukan nak kita kaya.